Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Delicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawani. Dan di sini dari akun Instagram Seterwati, semangat yang lagi tapping persiapan lapor Pak nih. Di sela-sela kesibukan Ayu Ting Ting, selalu menyempatkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu sholat 5 waktu. Dan dari Seterwati, semangat yang lagi tapping, semangat Ayu Ting Ting. Walaupun penampilan Ayu Ting Ting terkesan terbuka, namun hatinya selalu dijaga, yaitu dengan cara melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayu Ting Ting adalah anak yang baik dan juga penurut nih sama orang tuanya. Pantas saja jika rezekinya selalu mengalir deras. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Sontak unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar para sahabat yang merasa sangat bangga dan juga bahagia melihat tingkah dari Ayu Ting Ting tersebut. Dari Seterwati, semangat yang lagi tapping, masya Allah, udah nggak bisa ngobong apa-apa lagi, kita aja yang santai terkadang ngulur waktu untuk sholat. Semangat untuk Ayu. Dari Einstein, idola siapa ini, kece banget. Inilah penampilan Ayu Ting Ting saat mendatangi Polda Metro Jaya guna melaporkan akun dari Gunding Epang atau Kartika Damayanti. Setelah kemarin ada dua somasi yang ditolak oleh Polda Metro Jaya, Ayu Ting Ting kembali hadir di Polda Metro Jaya memberikan laporan mengenai kasus pencemaran nama baik yang Ayu Ting Ting tujukan kepada Kartika Damayanti. Semoga kasus ini segera berjalan dan semoga Kartika Damayanti segera bisa pulang ke Indonesia nih, agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan dan dia perbuat selama ini, yang sudah bertahun-tahun membuli dan juga memfitnah Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Mimin selalu menyertai, semangat untuk Ayu. Dan di sini ada kebahagiaan nih dari tim Brownies TV, yang mana di sini mereka sangat bahagia nih mendapatkan kiriman dari Ayah Ojak berupa sayur dan juga makanan-makanan enak nih. Terima kasih Ayah Ojak yang selalu memberikan semangat untuk Ayu dan juga supportnya bagi tim Brownies TV. Senang banget nih sepertinya timnya mendapatkan hadiah dari Ayah Ojak. Dan jangan lupa jadwal hari ini Ayu Ting Ting. Schedule Ayu Ting Ting hari ini jam 12.30 Ayu Ting Ting hadir di Brownies TV, dan nanti malam Ayu Ting Ting akan hadir di acara Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dilansir langsung dari official IT Real Sales Jabodetabek. Hari ini 29 Oktober 2021. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa nanti malam Ayu Ting Ting akan hadir di Lapor Pak di. Seru dan kocak abis pastinya, selalu trending dan juga selalu memberikan hiburan untuk sahabat semua di rumah nih. Lapor Pak memang is the best. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayahnya Ayu Ting Ting. Ini ada toge sama apa, tahu. Terus ini ada cumi. Oh my god. Oh, ini masakan Ayah Ojak tersayang. Ayahnya Ayu Ting Ting. Ini ada toge sama apa, tahu. Terus ini ada cumi. Oh my god. Oh, ini masakan Ayah Ojak tersayang. Ayahnya Ayu Ting Ting. Ini ada toge sama apa, tahu. Terus ini ada cumi. Oh my god. Main selalu cari yang kandungannya bagus, aman, dan pastinya ini kalau soal serum, aku jatuh cinta sama White Story Brightening Serum. Udah mewah, bikin wajah glowing, bening, bebas noda. Harganya cuma 40 ribuan aja. Buruan dibeli ya guys. Hi.
harus order red jelly dari MS Glow. Kenapa? Karena ini aja, selama di Dubai tiap malam aku pakai red jelly dan dalam keseharian kulit aku tetap glowing dan moist. Jadi cocok banget nih buat kalian, harus pesan ya. Laper gak sih? Good morning. Morning. Selamat makan. Mam, aku semalam kan tidur sebelum tidur. Aku tuh mimpi kalau aku pengen buka butik di Dubai. Mimpi aja dulu. Hari Jumat Desember aku balik lagi ke sini buat bikin photoshoot. Emang udah ini. Nanti aku mau cari gedung di sini ya, Mam, tapi enggak usah gede-gede. Jadi Mami jangan boros ya. Lihat sini dong, Mam. Restu enggak sih? Halo. 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 Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jarang pulang. Tahu kalau nggak ada bangunan nggak pulang. Ya kan? Karena ngeliat bangunan kan abang pulang. Ya kan? Iya. Ngeliat rumah baru kan? Temu opo. Ini anak siapa sih ini? Kayaknya saya nggak punya anak deh jenggotan gini. Anak Hadijah Damani. Oh, cucung raja weh. Cucung raja ini nih. Enaknya tuh. Enak anak sembarangan apa? Enak banget. Pung salam dari Bang Mongol. Ini anak saya cari duit. Iyalah. Tiap tahun beli rumah. Tiap tahun beli apartemen. Tiap tahun beli mobil. Capek. Pegel. Capek mikir ya. Sampai jarang pulang. Tahu kalau nggak ada bangunan nggak pulang. Ya kan? Karena ngeliat bangunan kan abang pulang. Ya kan? Iya. Ngeliat rumah baru kan? Temu opo. Ini anak siapa sih ini? Kayaknya saya nggak punya anak deh jenggotan gini. Anak Hadijah Damani. Oh, cucung raja weh. Cucung raja ini nih. Enaknya tuh. Enak anak sembarangan apa? Enak banget. Pung salam dari Bang Mongol. Pegel. Capek. Sampai jarang pulang. Tahu kalau nggak ada bangunan nggak pulang. Ya kan? Karena ngeliat bangunan kan abang pulang. Ya kan? Iya. Ngeliat rumah baru kan? Temu opo. Ini anak siapa sih ini? Kayaknya saya nggak punya anak deh jenggotan gini. Anak Hadijah Damani. Oh, cucung raja weh. Cucung raja ini nih. Oh, enaknya tuh. Enak anak sembarangan apa? Enak banget. Pung salam dari Bang Mongol.